Dato' Sri Yan Betua. Coming, coming. Saya ingin mengambil peluang yang diberikan oleh Dato' Sri Yan Betua untuk membincangkan hanya dua tiga perkara. Sri Paduka Baginda Yang Bertuan Agong ada menyentuh pertama dari segi bahawa kerajaan memastikan minat dan kecenderungan pelajar terus dikekalkan untuk memilih bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM supaya pembangunan modal insan tidak terrencat dalam usaha mengukuhkan pendidikan dan pembangunan serta inovasi berimpak tinggi negara. Oleh kerana Malaysia mengalih fokus dari ekonomi berdasarkan pertanian kepada ekonomi berdasarkan pembuatan dan perkhidmatan, maka penguasaan kemahiran rakyat Malaysia dalam STEM adalah sangat perlu. Rakyat Malaysia perlu memilih sains, teknologi dan inovasi STI sebagai asas pembangunan ekonomi baru selaras dengan plan induk STI negara. Kita faham inisiatif STEM tercatat dalam blueprint pendidikan Malaysia 2013-2025 yang bertujuan menyediakan pelajar dalam kemahiran untuk memenuhi cabaran SNT. Dua, untuk pasti Malaysia mempunyai cukup bilangan siswa STEM. Sasaran kerajaan Malaysia untuk mencapai nisbah 60 STEM dan 40 sastera dan bilangan siswa STEM seramai 500,000 menjelang 2020. Persoalannya hingga akhir tahun 2015 ini, lepas berapakah siswa STEM yang tercapai? Dalam tahun 2000 hanya dapat mencapai nisbah 25 STEM dan 75 sastera dan meningkat sedikit tahun 2014 kepada 42 STEM dan 58 sastera. Saya kira dengan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris PPSMI sepatutnya memberi impak yang besar. Adakah kementerian yakin bahawa minat kepada STEM ini boleh meningkat dengan pelaksanaan dual language program DLP atau program dua bahasa bidang sains, teknologi, kejuruteraan, teknologi maklumat dan reka bentuk dan teknologi di 300 buah sekolah mulai 2016 ini? Kementerian tentu sedar bahawa Dewan Bahasa dan Pusaka telah membelanjakan wang yang besar beribu-ribu ringgit untuk menyediakan istilah-istilah dalam berbagai bidang sains, teknologi, kejuruteraan, perubatan, perundangan, teknologi maklumat, perdagangan dan lain-lain dalam usaha memperkasakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar sehingga ke peringkat universiti. Ia berkait rapat dengan penubuhan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM sejak 1969 dan mencapai kejayaan yang cemerlang dalam berbagai bidang, dan siswa keluaran universiti ini mampu melanjut pelajaran mereka sampai ke peringkat PhD di luar negara. Bukit Katil sayangnya, bangun ya, Mat. Kita sendiri tidak yakin. Bukit Katil belakang. Bukit Katil. Boleh sikit. Okay. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Yang Berhormat Hulu Langat, saya ingin tanya sedikit saja. Adakah Berhormat sedar bahawa baru-baru ini ada satu kajian Akademi Sains Malaysia yang telah mendedahkan bahawa 41% daripada guru-guru sains dalam negara ini tidak memiliki ijazah sarjana muda. Malah laporan itu menyatakan bahawa 70% daripada guru-guru ini tidak cukup syarat untuk mengikuti ijazah sarjana muda pendidikan, memandangkan mereka memerlukan sekurang-kurangnya 3 kepujian dalam SPM untuk memasuki program ijazah. Adakah ini akan dianggap sebagai satu halangan kepada hasrat kerajaan untuk memastikan sains itu dikembangkan di sekolah-sekolah? Ya, saya setuju kerana itu sebagai satu faktor yang saya kira sepatutnya guru-guru ini telah pun diberi pendidikan yang cukup dalam bidang sains dan teknologi. Tetapi kalau guru-guru tidak mempunyai kemahiran dalam bidang ini, ya mungkin bagaimana kita nak mengharapkan pelajar minat dalam sains dan teknologi. Jadi sayangnya kita sendiri tidak yakin dengan sistem pendidikan kebangsaan kita dan tidak yakin bahawa STEM ini boleh maju melalui pengantar bahasa Melayu dan bahasa ibunda yang lain. Dato' Sri Yang Dipertua, berkait dengan STEM ini juga ialah sistem pendidikan teknikal dan vocational Tibet yang dilaksanakan secara strategi Lautan Biru antara kementerian-kementerian
dalam usaha menghasilkan tenaga kerja mahir dan profesional terutama untuk keperluan industri. Maklumat dari Kementerian Pendidikan tahun 2012, bahagian teknikal dan vocational telah pun menawarkan 61 kursus yang memberi peluang yang luas kepada pelajar mengkhusus dalam TVET. Saya ingin mendapat penjelasan bahawa sehingga akhir tahun 2015, berapakah kolej berkesenian yang telah ditubuhkan dan jumlah pengambilan pelajar di masing-masing kolej. Sebagaimana Bukit Katil sebut tadi, juga guru-guru adakah cukup untuk ditempatkan dalam kolej berkesenian ini. Saya juga berharap masalah akreditasi kurikulum yang ditawarkan dan kelulusan pelajar dapat diselesaikan bagi membolehkan lepasan kolej ini dapat diterima dalam sektor industri. Saya juga ingin mendapat penjelasan dari Kementerian Belia dan Sukan mengenai pencapaian AKBN dari segi pengambilan pelajar dan pengiktirafan peluang pekerjaan dalam sektor awam dan swasta. Saya juga ingin mendapat penjelasan pencapaian kolej-kolej kemahiran di bawah Kementerian Sumber Manusia yang semuanya akan meningkatkan minat rakyat terutama remaja dalam STEM. Dasar sains dan teknologi yang disemak semula perlu dibentangkan di Parlimen bagi menjadi panduan kepada semua pihak termasuk ibu bapa, guru-guru, masyarakat dan pejabat awam dalam membuat promosi dan mengamalkan STEM dalam kehidupan seharian. Saya juga berharap MUSTI dapat terus menyiarkan pencapaian-pencapaian STI dalam TV RTM untuk menarik minat anak-anak muda. Dato' Sri Yang Betul, perkara kedua yang disentuh oleh Duli Yang Mulia Tuanku Yang Betul Agong yang menyatakan kerajaan komited dalam meneruskan usaha mengurangkan pembebasan gas rumah hijau GHG sebagai yang dijanjikan oleh Perdana Menteri dalam mesyuarat ke-11 kepada protokol Kyoto UNFCCC iaitu 40% pengurangan dalam 2020 atau 45% menjelang 2030 berbanding tahun 2005. Maka kerjasama banyak kementerian perlu dilaksanakan antaranya Kementerian Alam Sekitar dan Sumber Asli, Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, Kementerian Perdagangan Antarabangsa Industri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan dan lain-lain. Apabila saya membaca berita harian bertarikh 11 Mac 2016 bertajuk Pantau Pelepasan Gas Rumah Kaca, maka saya yakin kerajaan akan berusaha bersungguh-sungguh mengurangkan intensiti pelepasan GHG. Suara pertama Majlis Teknologi Hijau dan Perubahan Iklim MTSPI yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bersetuju supaya setiap kementerian dan agensi kerajaan memantau serta menjejaki pelepasan GHG dalam sektor masing-masing. Ekonomi karbon adalah merupakan jalan yang terakhir untuk mengawal iklim. Berapakah peruntukan yang diperlukan dalam laksana ekonomi karbon rendah dan untuk adaptasi kepada fenomena perubahan iklim seperti banjir, kemarau, taufan dan peningkatan arus laut. Malaysia diunjurkan mengalami peningkatan suhu sehingga 40 darjah Celsius di Kuala Lumpur. Kadar peningkatan arus laut di kawasan Asia Tenggara adalah 2 kali ganda daripada biasa. Ini bermakna jika unjuran purata arus laut dunia melebihi 1 meter, maka Malaysia diunjurkan akan mengalami peningkatan aras laut melebihi 2 meter pada hujung abad ini. Lebih membimbangkan ialah kegagalan dunia mengekang peningkatan suhu supaya tidak melebihi 2 darjah sentigrade. Cabaran dunia kini adalah pengurangan penggunaan bahan api fosil yang menjadi sumber utama pelepasan GHG dan bergerak ke arah ekonomi karbon rendah dengan mencari sumber tenaga bersih, penciptaan teknologi hijau dan tenaga efisien. Di Malaysia, sektor tenaga menyumbangkan pembebasan GHG sebanyak 147 metrik tan setara CO2 berbanding jumlah yang dibebaskan dalam tahun 2000 iaitu 22.99 metrik tan setara CO2. Kerajaan menyediakan roadmap sebagai strategi permulaan untuk mengurangkan intensiti pelepasan GHG meliputi 3 program iaitu pertama kecekapan penggunaan tenaga energy efficiency antaranya menggunakan
alat cekap tenaga dan reka bentuk bangunan jimat tenaga. Yang kedua, tenaga boleh diperbaharui, renewable energy RE, antaranya penggunaan biogasm, biogas, mini hydro, tenaga surya, sisa buangan dan tenaga nuklear. Ketiga, pengurusan sisa pebejal, antaranya kita semula dan loji rawatan terma. Ya, saya sangat berharap penjelasan Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air dan Kementerian Kesejahteraan Bandar dan Perumahan dan Kerajaan Tempatan dalam usaha membantu mengurangkan pelepasan intensiti GHG sebagai yang dicadangkan dan roadmap di atas. Datuk Seri Yang Bertua, saya sekali lagi memohon jasa baik dari Kementerian Kerja Raya agar dapat mengusahakan pembesaran jalan Dusun Tua Hulu Langat agar kesesakan lalu lintas yang keterlaluan dapat diatasi. Saya juga ingin mendapat sedikit perkembangan mengenai lebuh raya yang dicarangkan dari Sungai Long ke Karak yang mungkin dapat mengurangkan kesesakan jalan Dusun Tua. Saya juga ingin mendapat penjelasan tidakkah ada hasrat kementerian sama ada kerja raya atau pengangkutan untuk mengubahkan balik had laju lebuh raya daripada 90 km sejam mungkin ke 100 ke 110 km sejam dan bagi lorong ketiga daripada had laju 110 km sejam kepada 130 km sejam. Sekian, terima kasih.